Halo guys, nah buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis loh teman-teman ya. Oke, nah di sini aku mau kasih tips dan saran buat teman-teman yang bingung gimana sih caranya hapus background foto kita ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, yang mungkin tahu caranya pakai aplikasi itu kan ribet banget itu guys, sampai berjam-jam. Nah di sini Mimin mau kasih tahu tips pendek, singkat, padat, dan jelas banget guys ya, mudah banget juga, buat pemula pun bisa juga. Nah kita akan hapus contohnya foto ini ya teman-teman ya. Kita hapuskan background dari objek cewek ini. Oke, kita langsung aja cek itu. Nah ini bro, kita langsung masuk ke Mozilla Firefox guys. Kita masuk ke Google dulu. Nah udah di Google, kita tinggal ketik nama ini aja bro, remove bg. Nggak ada satu menit langsung jet jadi, tapi tergantung sinyal data kita sih guys ya. Nah kita tinggal di sini, kita ini namanya di sini kita langsung masuk ke ini, remove background from image. Nah kita pakai masuk ke halaman ini. Nah jadi di sini kita langkah berikutnya tuh, nah tinggal ke tampilan ini. Nah upload image guys, no, ini langsung otomatis gini. Jadi kita cari foto kita yang kita hendaki, kita mau hapus background foto yang mana. Oke, aku tadi pakai foto ini guys. Nah, kita tinggal klik open, kita tunggu beberapa saat. No, gak ada satu menit loh bro, udah jadi aja nih, keren banget kan. Daripada kalian pakai aplikasi yang berjam-jam, kalian edit, kalian juga capek sendiri, waktu lama tapi ternyata hasilnya nggak bagus. Dan ini udah bagus banget. Nah, cara ngambilnya kita tinggal download di sini. Kita klik download. Nah, ini udah muncul nih. Kita lihat di sini story unduhan. Nah, kita coba cek. Nah, ya kan guys, udah hilang ya. Udah hilang nih. Nah, tadi itu aku pakai ini. Nah jadi no, ya kan, jadi ini yang udah aku hilangkan tadi, ini yang belum. Ini udah kece banget kan, jadi rapi banget ini guys, menurut aku udah bagus. Daripada kita ngedit berjam-jam tapi nggak jelas jadinya guys. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini, terima kasih ya, thanks for watching guys. Kita jumpa di video aku lain hari ya teman-teman ya. Oke.